Tadi sebetulnya pembicaraan sangat sangat cair setelah kita makan siang, kemudian kita minum kopi, dan saya berbicara cukup luas, cukup mendalam. Kita dapat suatu kesimpulan-kesimpulan tertentu, kita sepakat untuk saling menghormati keputusan politik masing-masing. Kita sepakat bahwa kita ingin suasana bangsa dan negara selalu dalam keadaan damai, dalam keadaan rukun, dalam keadaan bersatu, bahwa persaingan, rivalitas itu perlu, bahwa juga kita tidak boleh takut dengan oposisi, sepertinya gitu, betul. Tapi oposisi harus oposisi yang selalu konstruktif, selalu damai, dan selalu dalam kerangka NKRI, selalu dalam kerangka Pancasila, selalu dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira begitu, Pak Surya.